lokasinya di Simpangkit Candur ya, Candur ya. Ada banjir dingin yang melanda jalan raya dan beberapa permukiman penduduk. Saat ini kami masih mendatakan penduduk yang terkena dampak dari banjir lahar dingin ini. Tadi ada pengendara motor yang terseret arus dan sudah kita selamatkan dan sudah kita antarkan pulang. Langkah evakuasinya seperti apa, Bu? Mungkin ada alat berat, Bu? Kita sedang koordinasi dengan Kalaksa BPD Agam untuk pengerahan alat-alat untuk bagaimana kita mengubah alur lahar dingin ini untuk melewati jalur sungai yang memang seharusnya, karena ini sungainya tertutup sehingga banjir lahar ini melebar ke perumahan penduduk. Ibu, ada himbauan kepada masyarakat, Bu? Kami himbau kepada masyarakat yang berada bertempat tinggal di jalur arus dari lahar dingin ini agar waspada melihat kondisi, kemudian mengantisipasi apabila tiba-tiba terjadi banjir bandang. Kalau perlu, kami sarankan untuk mengungsi. Terima kasih.